ada kalian. Selamat datang di SMK Krian 2. SMK Krian 2 ini terletak di Jalan Raya Krian Sidoarjo, lebih tepatnya di Desa Keterungan. Nah, SMK Krian 2 ini berada di bawah naungan Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan saya Rian David Nugroho akan membawa kalian untuk memperkenalkan lingkungan sekolah SMK Krian 2. Nah, yang pertama, di sebelah kanan saya ini ada ruang pendaftaran. Yang belum daftar, silakan daftar. Di sini kita bisa menanyakan informasi-informasi tentang pendaftaran. Nah, di sebelah ruang pendaftaran terdapat ruang pembayaran atau loket pembayaran. Nah, di sini kalau ada yang mau daftar ulang atau mau membayar pendaftaran, bisa langsung ke loket pembayaran ya. Nah, habis ini saya akan membawa kalian semua berkeliling di gedung belakang. Nah, jangan kemana-mana. Yuk. Oh iya, di sini ada komputer yang bertujuannya untuk mengakses informasi-informasi tentang SMK Krian 2. Komputer ini juga dilengkapi dengan fasilitas internet loh. Nah, jika lo kalian tidak bisa menggunakan komputer, kalian bisa langsung menuju ke resepsionis. Di sini kalian bisa bertanya-tanya tentang pendaftaran-pendaftaran atau pembayaran-pembayaran yang ada di SMK Krian 2. Nah, sekarang saya akan membawa kalian untuk berkeliling di lingkungan gedung belakang SMK Krian 2. Nah, di samping kiri saya ini adalah ruang TU. Ruang TU ini biasanya untuk tempat penyimpanan rapot atau data-data dari siswa-siswi SMK Krian 2. Di samping kiri saya ada ruang BKK, ruang bursa kerja khusus. Ruang ini biasanya untuk tempat pengizinan atau informasi magang dan juga tempat informasi lowongan kerja bagi alumni SMK Krian 2. Nah, di samping ruang BKK adalah ruang kepala sekolah. Di sini adalah tempat untuk bapak atau ibu kepala sekolah. Nah, di samping ruang kepala sekolah, di sini ada ruang wakil kepala sekolah, di mana ruang untuk berkumpulnya wakil-wakil kepala sekolah atau tempat untuk rapat penting. Nah, di sini ada kamar kecil untuk guru dan juga untuk siswa perempuan. Nah, di samping sana, di samping kanan saya, yaitu ada tempat kamar kecil untuk siswa laki-laki. Nah, di samping sini adalah bengkel TBSM, yaitu TBSM memiliki 3 bengkel, yaitu bengkel depan dan 2 bengkel di belakang. Nah, ini adalah bengkel 2 dan bengkel 3. Nah, di depan bengkel TSM adalah lab komputer atau lab simdik, biasanya untuk tempat pembelajaran atau tempat untuk praktek-praktek mapel pelajaran simdik. Nah, teman-teman, di sini adalah ruang guru. Nah, ruang guru di sini tepatnya berada di depan musola yang ada di SMK Krian 2. Nah, di samping ruang guru terdapat ruang perpustakaan, di mana kalian bisa meminjam berbagai macam buku dengan persyaratan harus mengisi biodata atau persyaratan-persyaratan yang harus ditepati oleh SMK Krian 2. Nah, di samping musola terdapat kopsis dan ruang OSIS. Nah, di kopsis ini biasanya menyediakan berbagai kelengkapan untuk siswa-siswi SMK Krian 2 seperti buku tulis, pulpen, penghapus, double tip, atau stipo. Nah, sehabis dari kopsis, di sebelahnya ada tangga menuju ke atas. Di sana adalah tempat untuk lab menuju ke jurusan OTKP. Nah, di bawah lab OTKP ini terdapat 3 bengkel, yaitu bengkel 1, 2, dan 3. Nah, bengkel ini adalah bengkel untuk jurusan TKRO ya teman-teman. Nah, seperti di samping ini adalah mobil praktek yang biasanya digunakan untuk praktek di SMK Krian 2. Nah, di samping kiri saya terdapat ruang UKS, di mana tempat untuk menyimpan perobatan atau tempat untuk siswa-siswi yang merasa tidak enak badan bisa langsung ke ruang UKS ini ya teman-teman, karena di sini menyediakan berbagai macam obat seperti minyak kayu putih, obat, terus juga perban atau Hansaplas biasanya juga ada di UKS. Nah, setelah dari UKS, di sini ada kamar mandi umum. Biasanya di sini digunakan untuk kelas TKR kalau praktek. Nah, di sini ada 2 kamar kecil dan juga toilet untuk kencing. Nah,
itu teman-teman yang ada di SMK Krian 2. Nah, kalau kalian dari sini, kalian lurus langsung ke lapangan dan juga kantin ataupun parkiran dari guru. Nah, ini kita ada di lantai 2, tepatnya di bangunan belakang. Di sini ada ruang cetak soal. Biasanya di sini buat ruang untuk mencetak soal ujian, terus mencetak brosur-brosur, pokoknya yang jumlahnya lebih dari 1000 lembar. Biasanya begitu teman-teman. Terus di sini ada lorong. Di samping kanan lorong ini ada ruang kelas dan juga ada ruang BK. Ruang BK di sini cukup terfasilitasi juga dengan AC. Nah, di sini ada satu gang yang unik untuk kalian ketahui, karena saya sendiri cukup senang atau cukup gembira kalau melihat gang ini. Biasanya saya sebut dengan gang H. Ini ya, dia adalah gangnya. Nah, ini gang yang menyerupai huruf H. Jadi, saya menyebutnya dengan gang H. Di sini ada lab EI, yaitu lab kejurusan Teknik Elektronika Industri. Nah, pastinya bagi kalian adik-adik yang memasuki jurusan Teknik Elektronika Industri, kalian akan belajar di ruangan ini. Di sini ada ruang serbaguna atau aula. Di sini bisa dibuat rapat, dibuat wisuda, dibuat latihan-latihan tari, tari tradisional, dance modern. Nah, di sini di sebelah aula ada 3 ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas AC. Nah, ini teman-teman, kelas yang aku maksud memiliki fasilitas AC dan juga proyektor. Nah, kelas ini biasanya digunakan untuk kelas-kelas praktek, biasanya gitu. Ini kita sedang berada di lantai 3. Di sini ada lab multimedia. Di sini biasanya dibuat praktek, dibuat ujian, simulasi, semua hal yang berhubungan dengan komputer biasanya ada di lab ini. Di sini ada studio rekaman, biasanya dibuat untuk podcast, dibuat untuk membuat channel-channel YouTube biasanya, iya, yang dibuat untuk isi YouTube di SMK Krian 2. Nah, di ruang ini adalah studio musik, biasanya dibuat untuk latihan musik. Terus juga ada musik tradisional juga. Nah, jadi di sini difasilitasi ya teman-teman, ada studio rekaman, ada studio musik juga. Nah, di sebelahnya ini ada lab multimedia atau lab 2. Di sini juga ada berbagai macam banyak komputer dan juga peralatan untuk dibuat ujian, dibuat simulasi dan lain-lain. Nah, ini adalah sekilas dari lantai 3. Perkenalkan, nama saya Jawi Radiandika. Saya berasal dari 12 TKR 1. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat ke bengkel TKR. Yuk, masuk. Nah, teman-teman sekalian, di sini TKR bekerjasama dengan Suzuki dan memiliki 2 mobil. Nah, ini bisa dilihat teman-teman sekalian, ada mesin tune-up diesel. Dan di sebelahnya ada mesin CVT Matic. Nah, tune-up diesel ini yang menggunakan bahan bakar solar. Bisa dilihat teman-teman, mesinnya kayak gimana. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi Matic, yaitu menggunakan bahan bakar bensin. Bisa dilihat kawan-kawan. Nah, gardan ini berfungsi untuk menyalurkan energi dari piston ke roda belakang mobil. Bisa dilihat teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah scoring balancing. Fungsinya untuk mengukur kestabilan pada roda mobil. Nah, bisa dilihat teman-teman, kalau ingin melihat kestabilan dari mobil, bisa dilihat dari monitor ini. Di sini akan keluar roda mobil dan kita bisa mengukur roda itu dari monitor ini. Nah, teman-teman, spuring ini berfungsi untuk mengecek roda depan dan kestabilan roda depan. Teman-teman bisa lihat alatnya gimana.
Nah, teman-teman, di TKR ini memiliki kelas khusus industri yang bekerjasama dengan Suzuki dan memiliki ekstrakurikuler demo, yaitu belajar mobil yang bertujuan untuk merawat mobil dan belajar mobil. Perkenalkan, nama saya Yesika Amanda, kelas 11 UTKP 2. Di sini saya akan mengajak kalian untuk memperlihatkan lab UTKP di SMK Krian 2. Yuk, sini-sini. Ya, di sini adalah bagian printer. Untuk kalau ngeprint-print, kalau ada tugas bisa dikerjakan di sini. Ada dua, yaitu printer 1 dan printer 2. Dan di sini adalah bagian sekretaris. Untuk mengatur jalannya pelajaran atau tugas-tugas yang diberikan untuk para murid. Dan di sini juga ada kayak map, terus dokumen-dokumen, terus perlengkapan untuk mengerjakan tugas UTKP atau keperluan. Kayak ini ada binder clips, terus tinta, terus apa ini jenis kayak Kenko gitu. Dan di sini terdapat fasilitas, yaitu kayak komputer. Setiap anak itu ada komputer dan satu meja, dan difasilitasi kayak ini dan ini. Ada juga telepon untuk menyalurkan ke meja yang lain. Oke. Dan di sini kita juga bisa belajar manajemen, surat menyurat, akuntansi, kehumasan, dan public speaking. Kita juga diajarkan untuk bisa siap kerja, untuk terjun langsung ke dunia kayak berinteraksi kepada lingkungan dan orang baru. Jadi kita nanti bisa diajarkan seperti cara bicara dengan orang baru, terus kita diajarkan juga kayak gimana caranya kita bekerja. Dan di sini UTKP SMK Krian 2 memiliki ekstrakurikuler yang bernama PEPER. Apa itu PEPER? Perkumpulan anak perkantoran. Itu di situ kita diajarkan berbagai macam pelajaran yang kita pelajari di sekolah, namun kita ulang kembali di ekstrakurikuler itu tadi. Jadi sampai sini dulu perkenalan dari Lab UTKP SMK Krian 2. Saya Yesika Amanda Putri Sanya, pamit undur diri. Bye bye. Hai, saya Dinda Putri Damayanti dari 11 TI. Saya di sini akan mengajak kalian untuk memperlihatkan Lab TI. Yuk sini. TI adalah singkatan dari Teknik Elektronika Industri yang hadir dalam hal otomatisasi mesin dan juga alat produksi pabrik. Peserta akan dibekali dengan keahlian tentang PLC, robotika, dan berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhan industri di sekitar kita. Di samping saya ada trainer PLC. Trainer PLC berfungsi untuk mengontrol on-off saklar mesin secara otomatis. Di sini juga ada kontrol traffic light dengan PLC. Di sini juga ada kontrol motor listrik 3 pas. Sekian penjelasan saya tentang jurusan TI. Terima kasih. SMK Krian 2 ini terpilih menjadi sekolah PK. Apa sih sekolah PK itu, teman-teman? Sekolah Pusat Keunggulan merupakan suatu program pengembangan SMK dalam jurusan tertentu dan juga untuk peningkatan kualitas dan kinerja siswa. Sekolah Pusat Keunggulan juga didukung oleh kemitraan dan juga penyelarasan dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfitura Fabiantara dari jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan fasilitas-fasilitas yang ada di bengkel. Informasi teman-teman, bahwa TBSM di SMK Krian 2 ini telah memiliki kelas industri khusus dan untuk prakteknya bisa langsung di bengkel ini. Dan TBSM di SMK Krian 2 ini telah bekerjasama dengan Honda. Nah, ini adalah bengkel TBSM AH Syarifuddin Motor. Nah, di sebelah kiri saya ada
contoh mesin ya, berbagai macam jenis sepeda motor. Dan di atas ini ada kompresor yang digunakan untuk membersihkan mesin-mesin motor. Dan ini ada takometer untuk mengukur kecepatan motornya tersebut. Nah, oke lanjut, di sini ada berbagai jenis sepeda motor. Nah, ini sepeda motor untuk praktek servisnya ya. Ini ada sepeda motor matic, sepeda motor dengan tipe kopling, dan ini ada sepeda motor bebek. Oke, hanya itu. Terima kasih telah daftar di SMK Kriyan 2. Oke, sampai jumpa. Teman-teman, perkenalkan nama saya Almira Aniana Putri, biasa dipanggil Almira. Saya dari kelas 11 MN1. Di sini saya akan memperkenalkan fasilitas yang ada di multimedia. Program keahlian multimedia dengan kemampuan dalam teknis komputer. Perancang audio visual, fotografi, videografi, ilustrasi, dan sebagainya. Nah, di sini kita mempunyai fasilitas kurang lebih ada 40 komputer dalam satu lab. Selain komputer, kita di SMK Kriyan 2 memiliki fasilitas yang digunakan untuk multimedia, yaitu kamera. Di sini terdapat berbagai macam tipe kamera yang biasanya digunakan untuk praktek fotografi, videografi, atau yang lainnya. Sekian pengenalan dari lab multimedia. Saya Almira, pamit untuk mengundurkan diri. Bye-bye!